Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sekali lagi berada bersama Pak Cik dalam isu-isu semasa. Pak Cik nak bincangkan berapa isu semasa dan Pak Cik tertarik dengan isu yang sangat-sangat panas ya. Berkenaan dengan orang yang katanya orang muda, usahawan tersohor yang dalam Instagramnya beratus ribu dan juga jutawan katanya. Tapi bila dah sampai tahap ya, tahap jutawan, kadang-kadang kita pun tak sedar ya apa yang kita cakap tu kadang-kadang boleh mendatangkan keriakan, ketaksupan dan keangkuhan ya. Jadi Pak Cik nak bagi dulu ya kata-kata ini daripada membaca berita ya yang tersohor ya. Jom. Cara menegur jangan sampai menghina. Menegur jangan sampai mendidik, jangan mendidik, sampai jangan sampai mengherdik. Meminta, meminta jangan sampai jangan memaksa. Sampai memaksa. Itu antaranya, menegur jangan sampai menghina. So Pak Cik sangat-sangat tertarik dengan isu yang Pak Cik fikir isu yang betul-betul menjadi perbualan hangatlah ya, iaitu seorang usahawan ni ya. Memalukan seorang Pak Cik ni, biar Pak Cik letakkan diri Pak Cik kepada Pak Cik tu, Pak Cik rasa macam Pak Cik rasa macam tergamam lah kot eh. Mari kita dengar ini rentetan mana motivasi ini diberikan kepada warga tua dan gelandangan ya, katanya ya. Jadi orang yang anak muda ni, Pak Cik tak nak sebut nama dia. Jadi kita saksikan macam mana dia tarik perhatian Pak Cik tua ni dulu ya. So dia ajar seorang je. Siapa yang nak ke depan berikan duit lah. So kenapa nak ubah hidup ya? Itu dia soalannya. Aduh. So bila Pak Cik tu menjawab, agaknya tak tahulah apa dia jawab. So jawapan yang diberikan, tak sempat lagi dia nak ceritanya. Saya tanya, umur berapa? Ha? 64. Saya tanya betul-betul. Masa muda dulu, menyesal tak buat betul-betul? Masa muda dulu menyesal tak buat betul-betul? Kalaulah ditanya kepada seorang yang boleh kembali balik hidup zaman muda, tak apa. Pak Cik tu dah 94 lah dek. 94 tu apa dia punya big why lagi dah. Untuk sinambungan, nak beribadat mungkin. Nak menghabiskan sisa dia. Jadi janganlah tanya masa muda menyesal ke tidak. Ya, ada macam benda yang orang kata masa muda tu dah berlalu. Past is past. Kenapa nak mungkin? Mari kita dengar lagi. Masa muda dulu menyesal tak banyak main-main? Masa muda dulu menyesal tak banyak main-main? Memanglah setiap orang tu dah dilahirkan, kadang-kadang dah dia diaturkan dengan kadar-kadar dia. Ya, mungkin dia jadi macam tu, dia dah berusaha dan orang kata dia memang dah diuji dengan kemiskinan. Dia dah buat yang terbaik dan Allah dah uji dia. Walaupun dia orang kata hidup susah tapi dia bahagia. Kita tidak boleh menimbang dia melalui apa yang dia ada sekarang. Mungkin amal ibadat dia besar daripada kamu dek. Mari baca tengok lagi. Banyak tak buat kata betul, malas, susah tak masuk. Malas dia katanya. Ya Allah Tuhanku. Tengok kalau pakcik lah duduk kat situ, pakcik rasa tergamam tau. Rasa macam, ya Allah, rasa macam tarik nafas ya. Mungkin seorang yang memang kita tahu ya, kereta besar, tengah berjaya. Kamu tahu tak kamu berjaya tu sebenarnya? Itu salah satu daripada ujian. Allah bila boleh tarik, bila-bila masa sahaja sebenarnya. Kekayaan, kehebatan, anugerah panca indera yang kamu ada. Bukan selama-lamanya kamu akan ada benda tu. Dan kamu ada benda tu memang hasil daripada kamu punya, orang kata, kekuatan, usaha. Tapi kalau tidak, dia berkati juga tak elok, dek. Mari kita tengok. Dia cakap menyesal, ya Allah. Mestilah soalan tu memanglah sudah tentu dia akan jawab menyesal. Sebab takkan dia nak cakap tak menyesal. Kalau Pak Cik cakap, ya saya tak menyesal, saya dah buat yang terbaik. Ha. Tapi Pak Cik ni layan je. Korang nak kita tua nanti korang menyesal ke?
korang je, ya. Sebagai seorang muda, tahu tak korang tu it's not nice, ya. Janganlah dia macam tu. Pak cik bagi tahu walaupun motivator, kadang-kadang tak boleh macam tu. Kena jaga hati perasaan orang yang mendengar. Walaupun orang tu nampak kecil daripada awak, ya. Saya pernah tak you all wish one day, tak kisahlah you agama apa, you pray to God, God show me the way how I want to change my life. Pernah tak? Amboi, dia bercakap God, yeah. What if today is the God send me to tell you guys? Ya Allah, nampak memanglah Allah hadirkan kamu untuk memberikan motivasi dekat orang-orang tua macam tu. Tapi tak kena. Kalau awak boleh cakap kepada budak-budak sekolah tingkatan 5, menyesal tak tak belajar betul-betul masa UPSR? Boleh lagi baiki kehidupan dia masih tidak terlewat. Because 94 tahun, nak baiki apa lagi dia? Ada berapa puluh tahun lagi dia nak hidup? Ya, yeah? Paling tinggi pun 110. Itulah rekod dunia orang masih hidup. Boleh mana tak explain apa? If today, your wish, you doa lah Tuhan, to just show me the jalan, how I want to change. Ya Allah, ya Tuhanku, bila pakcik mengenangkan ni kan, pakcik rasa macam sangat-sangat sebab tau sebenarnya tau. Warga emas tak kecil hati. Memanglah pakcik ni, nama pakcik ni makcik Adi, ya. Warga emas memanglah cakap saya tak kecil hati pun. Sebab bagi dia, macam pakcik lah kan, kalau ada orang toksik pakcik, pakcik tak akan marah kat dia. Pakcik akan cakap pakcik tak kecil hati. Tapi jauh daripada sudut sanubari pakcik ni, ada terdetik juga, kenapalah aku cakap macam tu, apalah dosa aku. Ya, yang ini dia. Tetapi yang ini adalah bunga Isme. Bunga Isme ni yang perempuan ni lah tetap bengang. Ya, bagus anak muda ni. Walaupun dia cakap macam tu, orang lain, sensitiviti orang lain, orang tua macam pakcik ni. Ni dia pakcik tunjuk, ya. Ya. Ni dari Yana Samsudin ni, warga masih malukan dia. Yana Samsudin panas hati, ya. Pakcik suka Yana Samsudin, memang outspoken. Panas hatilah. Kalau dia, ya, betul lah duit tak boleh beli adab. Ya Allah, memang. Duit awak kaya, dek. Tapi awak tak boleh beli adab tu. Adab tu orang pandang, ya. Reputasi awak tu memanglah nak membina keyakinan, nak mengubah, tapi bukan jalan macam tu sebagai motivator. Bukan, ya. Dan pak cik tak setujulah dengan cakap Emma Fatimah, ya. Tak nampak dia biadab atau kurang ajar. Emma Fatimah, kalau macam ni tak, namanya tak kurang ajar, one day kalau orang cakap awak, ya, macam tu, pakcik harap awak janganlah tersenyum macam tu, ya. Pakcik ialah respect tau ke awak, Emma Fatimah. Sebab pakcik suka lakonan awak semua. Tapi bila awak cakap ya ini tidak biadab, sebenarnya awak ni duduk kat planet mana? Ya. Ada kalanya landangan cakap lembu tak jalan. Ada kalanya. Tapi ini cakap ni, pakcik ni tak ada dosa pun. Apakah dia betul-betul dah dicakap banyak kali? Tak ada. Allah, dia pula nak protect. Apalah dia nak protect dengan usahawan ni? Memanglah sama-sama rakan usahawan. Tapi janganlah macam tu. Ya, hilang respect pakcik dengan Emma Fatimah. Sorry to say Emma Fatimah, ya. Pakcik tak rasa benda tu sangat-sangat bagus untuk pakcik menerima apa yang kamu cakap. Jadi pakcik bagi tahu ke anda semua, ya. Yang mana ni pakcik nak share sikit, ya. Untuk anda semua, sudah tentulah, ya, anda pun ada pandangan. Ini pandangan pakcik tentang ni. Walaupun pakcik tahu, ya, motivator ni dah pun minta maaf, tapi orang kata maaf tu, kalau buat silap nak maaf, buat silap nak maaf, sampai bila, ya? Sikit-sikit nak minta maaf, sikit-sikit maaf. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata padah akibatnya. Jadi untuk orang muda yang lain, ya, pakcik minta ya berjaga-jaga dengan tingkah laku dan tutur kata. Kerana mulut san, pulut santan binasa, ya. Kerana mulut badan binasa. Ini dia, pepatah Melayu dah cakap dah. Jadi apa-apa pun, ini pandangan pakcik, ya. Pandangan pakcik memang tak patutlah, ya, untuk motivator tu
melakukan motivator ni tak kena tempat. So apa-apa pun bawa-bawa lah. Orang kata bawa-bawa, beringatlah untuk next time. Anggapkan ini satu pengajaran ni. Walaupun ya dah orang kata dah minta maaf ya. Walaupun dah orang kata dah ada pertemuan dengan pak cik tu ya. Baguslah ya. Baguslah macam tu pak cik suka ya. Ini tindakan dia yang sangat-sangat bijak. Tapi reputasi dia tak boleh nak membeli lagi dah. Kalau awak buat lagi macam ni dik, ya. Kesian kat pak cik ni tau. Kalau pak cik lah, pak cik tercakap salah ya. Tercakap salah. Pak cik tak tahu nak cakap apa ya. Jadi baguslah minta maaf macam ni ya. Dan orang kata dah pun ada jalan penyelesaian ya. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Kal Samsudin supaya perbuatannya ni dimaafkan ya dan diberikan ganjaran kemaafan. Alright. Terima kasih semua. Bye-bye.